Selamat datang di channel saya. Dan sekarang adalah review mainan kedua saya. Mainan apa? Kita lihat, ini dia mainannya. Kobunya si Hanabi Kitauji di serial anime Sakura Taisen 3. Buat yang belum tahu, Sakura Taisen itu, atau yang lebih dikenal sebagai Sakura Wars, adalah anime yang mengambil setting zaman Taisou yang berlangsung sekitar tahun 1912-an, tepatnya setelah zaman restorasi Meiji, di mana Jepang mulai membuka diri terhadap kebudayaan luar setelah sekian lama menjalankan politik dengan pintu tertutup. Dengan adanya sekelompok iblis yang muncul di Tokyo dan berniat menguasai seluruh Jepang, untuk mengatasi hal ini, kesatuan militer kerajaan Jepang meminta bantuan Profesor Kanjaki untuk membuat robot bertenaga uap. Setelah robot tersebut jadi, tidak sembarang orang yang bisa mengendalikannya, yang dapat dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kubunya ini dirakit, jadi gak langsung dapat ini di boxnya, harus dirakit terlebih dahulu. Tampilan box depannya seperti ini. Atau bawahnya, pinggirnya, dan juga belakangnya. Balik lagi dengan kubunya. Untuk artikulasi, tangan bisa ke atas, tapi nggak penuh itu ke atasnya, ketahan sama perisainya. Sikunya juga ada. Ujung tangannya juga bisa diputar. Jarinya juga bisa nih kayaknya. Kayak ditutup atau dibuka. Kakinya juga bisa ke depan ke belakang, tapi nggak penuh gitu. Ketan sama persennya juga. Ujo sikuin lututnya juga bisa. Ujung kakinya juga bisa ke atas ke bawah. Dan juga putar. Untuk matanya juga bisa digeser nih. Nah, ini pintu masuk pilotnya itu di sini bisa dibuka. Kalau gerah si Hanabinya pasti dibukain. Untuk aksesorisnya, saya dapat pistol panah. Ya, pistol panah gitulah. Jadi tangan yang ini tuh bisa diganti sama yang ini. Dan si Hanabinya ada meja gini aja. Gak tahu harus mewarnai pakai apaan. Kalau di petunjuknya sih harus diwarnai, tapi karena tulisannya Jepang, gak tahu nih alat warnanya itu apa. Sekian dari review dari saya. Terima kasih telah menonton. Dan nantikan review berikutnya.